Pontianak harum sudah malam dua. Halim baru sahaja tiba di kampung pedalaman kerana diajak oleh makciknya. Makcik Halim ingin membawa Halim ke kampung suaminya. Kata makcik kepada Halim, "Makcik ingin membawa kamu jalan-jalan di kampung kerana kamu jarang keluar rumah." Halim hanya tersenyum dan mengikut sahaja apa yang makciknya cakap. Semasa tiba di situ, waktu sudah hampir malam dan kedatangan mereka disambut dengan sangat baik. Halim tidak pernah disambut dengan begitu baik dan Halim berasa sangat gembira. Pada waktu isyak, mereka pergi ke surau untuk solat fardu isyak. Semasa pulang, Halim ingin berjalan-jalan di kawasan kampung untuk melihat suasana kampung. Tidak lama kemudian, Halim terhidu bau yang sangat wangi. Halim menoleh ke kiri dan kanan dan tidak melihat apa-apa pun. Semakin lama, semakin kuat bau wangian itu. Halim hanya teruskan berjalan dan ingin pulang dengan segera kerana dia mula berasa tidak sedap hati. Tiba-tiba, Halim melihat wanita yang sangat cantik berada di tepi pokok besar. Halim cuba menegur wanita tersebut. Wanita itu terus berkata, "Nama saya Mawar, siapa nama abang?" Halim terus memberitahu namanya dan bertanya, "Kenapa Mawar duduk di tempat ini seorang diri?" Mawar hanya tersenyum sahaja dan berpaling ke arah belakang. Halim berasa aneh tetapi dia cuba bertanya lagi, "Mawar, jomlah pulang, tak elok berada di sini seorang diri." Mawar terus berpaling dengan perlahan-lahan. Alangkah terkejutnya Halim kerana melihat Mawar bukan manusia malah pontianak. Halim cuba berlari menuju ke rumah dan pontianak Mawar terus terbang mengejar Halim. Halim berteriak meminta tolong dan suaranya didengar oleh makciknya dan beberapa orang kampung. Mereka terus pergi ke arah Halim dan bertanya mengenai kejadian yang berlaku kepadanya. Halim terus menceritakan kepada mereka. Orang kampung terus menceritakan kisah pontianak Mawar kepada Halim. Halim dan makciknya baru tahu bahawa di kampung ini mempunyai kisah seram pontianak Mawar. Penduduk di kampung ini memberi gelaran Pontianak Harum Sudah Malam kepada Pontianak Mawar. Ini kerana Pontianak Mawar sangat wangi dan akan keluar pada waktu malam sahaja. Penduduk di situ tidak keluar seorang diri pada waktu malam kecuali ada yang temankan.